Baiklah, kali ini kita akan menampilkan pertandingan catur klasik antara Albert Fitting Fox melawan H.E. Baur yang berlangsung pada tahun 1900. Albert memegang buah putih dengan pion ke E4, dibalas oleh Baur dengan pion ke E5, kuda F3, kuda ke C6, dilanjutkan oleh Albert dengan blokade pendek, kuda makan pion, benteng ke E1, kuda mundur ke D6, kuda makan pion, sini gajah ke E7, dan dilanjutkan oleh Baur dengan blokade pendek, selanjutnya Alex memajukan pion ke C3, D5, menteri ke D3, enteng E8, Albert bergeser kuda ke D2, balas oleh Baur dengan kuda ke F5, benteng ke A3, kuda mundur ke H4, maju ke H4, kuda ke mundur ke G6, benteng ke A5, kuda mundur ke C6. Di sini Albert memajukan kuda ke C4. Pengorbanan diterima oleh Baur dengan pion makan kuda. Kembali di sini Albert mengorbankan menterinya dengan memakan kuda G6, makan oleh Baur dengan pion makan menteri. Selanjutnya Albert mengorbankan kudanya dengan kuda memakan pion, diterima oleh Baur dengan pion makan kuda. Selanjutnya Albert memakan pion dengan gajah kak, raja mundur ke F8, dan akhirnya di langkah ke-21 ini Albert menggeserkan bentengnya ke H8 skakmat.